Bunga Citra Lestari dulu sempat membeli lahan kosong sebelah makam Ashraf Sinclair. Kini terungkap status lahan tersebut setelah BCL menikahi Tiko Arya Wardana. Banyak yang bertanya bagaimana status kepemilikan lahan kosong tersebut, apakah masih milik Bunga Citra Lestari. Seperti diketahui, Bunga Citra Lestari mempersiapkan lahan kosong di samping mendiang Ashraf Sinclair yang dipegang atas nama Sang Dipa di San Diego Hills Memory Park, Karawang, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, pihak San Diego Hills mengungkapkan pemilik makam ternyata masih dipegang oleh Bunga Citra Lestari. Menurutnya, tak ada yang berubah dari status kepemilikan makam kendati BCL akan segera menikah lagi dengan Tiko Arya Wardana. Dikatakan bahwa tipe pemakaman yang dibeli BCL saat itu adalah semi-private yang mana biasanya diperuntukkan untuk pasangan suami istri. Tipe makam yang dipakai Pak Ashraf itu semi-private untuk dua orang, biasanya itu suami istri. Sepertinya ia atas nama Bunga Citra Lestari. Sampai sekarang tidak pernah ada info seperti itu, BCL mengubah status kepemilikan makam di samping Ashraf. Iya, masih nama BCL untuk dua orang seperti itu, kata Susi selaku pengelola San Diego Hills, dilansir dari YouTube cumi-cumi.com. Susi juga membenarkan jika BCL sering berkunjung ke makam Ashraf. Bahkan pihak restoran yang ada di kawasan San Diego Hills sudah hafal dengan menu favorit ibu satu anak itu. Oh, sering sekali semua orang San Diego Hills tahu beliau, apalagi di La Colina Restoran yang ada di dalam San Diego Hills. Ibu Bunga itu suka sekali, Bunga Citra suka sekali dengan makanan yang ada di sana, terang Susi. Terkait kepemilikan makam di samping mendiang suami Bunga Citra Lestari itu, dikatakan pihak San Diego Hills masih bisa diubah. Adapun dengan syarat selama ada surat kuasa yang diserahkan kepada mereka. Namun sejauh ini BCL belum memberikan perintah apapun terkait hal tersebut. Apabila unit akan digunakan oleh siapapun, cukup dengan memberikan surat kuasa ke San Diego Hills, masih bisa diubah karena itu kan suami istri atau suami dengan orang tuanya juga boleh. Itu kan terserah daripada keluarga akan digunakan untuk siapa. Berubah kepemilikan berarti harus datang ke kita untuk memberikan atas nama yang baru siapa, beber Susi. Sebelumnya menjelang pernikahan, Bunga Citra Lestari atau dikenal BCL rupanya sempat berziarah ke makam mendiang suaminya Ashraf Sinclair. Seperti diketahui, pasca ditinggal Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari selama ini memang menjalani hidup sebagai orang tua. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.